tiba dosis vaksin COVID-19 akhirnya tiba di Kabupaten Gunung Kidul. Kedatangan vaksin yang tiba di Gunung Kidul ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Rombongan pembawa logistik vaksin tiba di Kabupaten Gunung Kidul langsung dibawa di gudang penyimpanan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul Senin 25 Januari 2021. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, 5.544 dosis vaksin ini akan diberikan untuk 3.004 orang dengan masing-masing orang sebanyak 2 dosis yang akan diberikan selang 14 hari sekali. Di antaranya akan diprioritaskan untuk para petugas kesehatan dan medis di 30 puskesmas, 7 rumah sakit negeri dan swasta, serta 2 klinik se-Kabupaten Gunung Kidul. Jumlah saat ini yang dikirim 5.544 dosis. Jumlah sasaran yang saat ini kita terima dari pusat sesuai dengan antrian dari Dinkes itu 3.004 peserta. Nanti dari 3.004 ini akan dilakukan filter oleh petugas yang memberikan pelayanan sehingga kemungkinan nanti ada beberapa sasaran yang dieksklusi artinya dikeluarkan dari sasaran karena terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya tidak ada penyakit-penyakit komorbid sehingga nanti kalau ada komorbid misalnya ibu hamil dan sebagainya nanti akan ditunda, termasuk hipertensi, kemudian tensinya belum terkendali nanti akan ditunda dan lain sebagainya. Jadi kan harapannya segera untuk dilakukan kick off untuk Gunung Kidul yang tadi diwacanakan, kita juga rencana bersamaan dengan Bantul dan Kulon Progo. Sementara untuk distribusi kita rencanakan mulai besok distribusi ke fasilitas layanan kesehatan, yang dalam hal ini proses distribusi nanti kita perkirakan sehari kita bisa menjangkau sekitar 4 fasilitas kesehatan. Sekarang 3.004 SDM kesehatan. Meskipun dalam pelaksanaan nanti kan akan ada sekian meja di mana salah satu meja akan seleksi lagi. Ya. Misalnya mungkin sekarang tidak kena COVID, tahu-tahu kemarin kena mau divaksin, oh baru kena COVID misalnya. Oke, nanti secara manual kita ekstrus. Kemudian misalnya tiba-tiba dia punya komorbid yang berat, atau dia tadinya bisa masuk ya, misalnya hipertensi itu boleh kok diberi, tapi dalam kondisi dia stabil di sana. Nah, tahu-tahu pas mau divaksin, dari gempa ini nanti mungkin tetap ada yang dikasih pada saatnya. Kemudian sebenarnya jatah kita 6.160 dosis, tapi tadi sampai di sini ada 5.544 dosis. Jadi kalau dibagi dua kan satu orang harusnya 2 dosis. Jadi ini berapa ini? 5.544 dibagi 2 lah ya. Yang sasaran yang sampai saat ini sampai ini ke orangnya. Ya kami tadi ini Pak Polisi sudah kembali, ya kami terima kasih bahwa sudah mengawal dari provinsi. Memang prinsipnya kita tuh hanya menerima, jadi provinsi mendistribusikan sampai ke kabupaten. Imawan Umatarif mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk penuntut ilmu.